sa radio. Pakbawo. Kita boleh kerja usah. Nangin lagu ni yang boleh buat kerana. Masa mu suruh aku puak benda tu. Daripada 80 sampai ke 85 berat. Dua kali gandul. Padahal ni mu nak suruh aku kuat lagi sampai 90-95 berat tu. Maknanya tiga kali gandul. Lepas tu bermanusia mana kita? Jangan lupa. Orang kena bagian kita sebab pekak. Demo tu kata pekak tu sedap. Lama dah hak mampu kerana menatang ni. Hak kaji, hak tak khabar, hak gila satu dah rayak. Kita wisau lagi keluar tak beli. Kita lupalah. Hak kejadian belakang sebelum ni kita lupa. Malam ni, Abel ni balik buat kerja semula. Nak tak si? Mus kodang tadi, mu ada mikir dok nak lekat ke dok lekat? Ha? Bila mu kerah gini baru mu mikir lekat leh. Memang kurang ajar mu sedeng. Aku tahu mu takat gambar aku nak buat masuk dalam internet. Wak mai telefon mu. Dan aku takat gambar tu. Burung mu pula. Takat gambar burung dia, Mam deh. Buta mata kita tengok burung dia. Dah lah tu Sani. Cakap molek-molek dah lah. Deng. Dengar kata mu deh. Mu dengar aku kata mu deh. Mu ikut cakap aku boleh? Oh. Bahawasanya. Saya Sudeng Bey Rahman. Tidak akan menyekodeng mana-mana perempuan, mana-mana wanita di kampung ini dan tidak akan mengupload gambar ataupun video ke laman sosial. Oh, panjangnya. Mu nak parang ke mu nak kapok? Kapok. Okey. Tak apa. Ha, orang janji, dos kena anak dan orang lagi. Ambil gambar, ambil video, masuk dalam internet. Dia pun masuk dalam telefon. Sudek! Kalau aku tahu, aku hantar kamu balas, Dek! Itu bawa abang aku! Kalau akulah, aku dah ikat muka batang pokok ni. Ha, biasa kampung, sapi dengan mu. Galak sangat! Sabar. Jangan lebih pada abang. Biar abang buat kerja. Abang beri muka enggak? Dodokkan abang nak kerak dengan kapok. Oh. Eh, dia apa benda ni? Ha? Dia semua di gigi balik. Dia balik. Sekolah. Balik. Sibuk, eh? Sabar. Orang kena skodeng memang rasa gitu. Tolong kakak keluar dari ini. Hei. Dia kena skodeng, kita pula kena marah.
Dan kau panggil polis itu kenapa? Mana aku tahu. Dia dah kejar aku 9 bulan. Aku tengok dia okey saja. Kau ni memang bodoh! Ayuh, hari ini Sani akan buat ayuh bangga. Ha Allah, ha. Dah 5 tahun ayuh meninggal. 5 tahun juga abang nak cakap hak tula je. Tak apa pun nak bangga ngak. Muni dalam masa sehari tak boleh kedok kaca aku. Muni memang nak kena. Oh, lawang. Lawang, Lagi, lagi. Boleh lembek. Ah, tahu masuk bilik. Tak apa, ini duduk dah. Lagi aku kejar lagi. Sani, mau tak mau minum dulu ke? Tak apa, Mok. Sani nak gantung kereta ni. Buat balang nak pakai kereta pulak. Pakai minum lah. Jalan 1, panggilan dari jalan 3, over. Jalan 1, terima, over. Diminta pegawai narkotik lapor diri di lorong petani. Mangsa di tempat kejadian, over. 2046, terima, over. Belakang kereta. Sarjan Rosalinda. Selamat pagi, Tuan Sari. Pagi. Merah punya lipstick. Macam agak blok saya tengok daripada jauh. Jangan mah pakai lipstick ni. Kalau perempuan tengok dia lagi awal-awal. Ada apa-apa laporan masa kejadian? Ada, Tuan. Nama si mati Adli Hashim. Umur 65 tahun. Pesara. Bekas cikgu sekolah dan tak pernah ada rekod jenayah, Tuan. Nama dia apa? Adli Hashim. Adli Hashim. Jom kita tengok. Allah. Astaghfirullahaladzim. Tuan kenal ke? Bekas cikgu sekolah saya dulu. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kami mula-mula nak buat report langgar lari. Tapi kami terjumpa ni, Tuan. Sebab? Saya dah cek sekeliling ni tapi tak ada kesan tayar pun. Ini apa dah? Dah, Tuan. Nanti. Apa ni, Tuan? Nampak macam sabun. Tengok sabun dengan aku, kan?
Dapur pulut ni. Aku dapat call dari Tengganu. Dia orang ada jumpa mayat. Mayat tu penuh dengan sejenis sabu berwarna merah. Sabu naga? Belum pasti lagi. Tuan kenal ke? Kasih bos kalau saya. KMA ada email kat saya. Dia akan tahu orang tuan nak bantu kita dalam kes sabu merah ni. Dengar cerita ni macam tiru sangat tuan. Super cop lah, tak apa-apa lah tu semua tuan. Aku dah kisah lah. Dia super cop, superman ke super apa benda. Selok-belok sini, dia orang tak tahu. Sani kenalkan ini, Cairo, partner baru awak. Cuba awak tengok kepala dia. Saiz sama tak? Sesuai tidak? Tuan, kita nak jumpa. Kapan paling besar, Tom? Inspector Hassan. Dedahlah belaka bodohnya. Malam dia kena kita. Terus. Separuh masa kedua, kita punya. Tak baik ada apa-apa berita dari radio boleh. Tak payah susah-susah kita nak bawa bantuan-bantuan. Harimau yang sedang tidur, masuk jalan mati susah untuk hidup. Korbankan harga diri kerana ego, nanti kena tangkap. Masih jalan bergaya. My crew with me till the wheels fall off. Tak ada tayar, tetap ada janji. Sumpah setia sehingga akhir hayat dan hujung dunia. Budak-budak gua bawah blok masih ada di ghetto. Kereta dah tukar blok, boleh cocok Toretto. Dan budak-budak dalam blok-blok ibu pejabat masih bermesyuarat guna setiap saat. Kan gua dah jaga budak kau tercekap. Tak beda dari askar polis dan pengakap. Main monopoli korang masih main congkak. Lu merangkak kalau nak tengok gua dongak. Budak Subang, semua kenal kapal terbang. So fly, gari pramugari sorang-sorang. No love, Fizzo tidak pernah tipu korang. In subform, tapi bukan cakap pasal bola. Ke kiri, ke kanan, hati-hati bila di jalan. Di sini, di sana, cari kawan jangan cari lawan. Jangan kerja harimau yang sedang tidur. Masuk jalan mati susah untuk hidup. Jangan korbankan harga diri kerana ego. Nanti kena tangkap dengan polis ego. Ego, ego. Jangan kerja harimau tidur. Ego, ego. Di jalan mati susah hidup. Wow, lu pasang Waze pukul 3 pagi tengok sekali no cops. Tiba-tiba bila simpang kiri ada roadblock. U-turn, kenapa kamu lari kalau kau tidak bersalah? Kenapa tangan bergadi? Huh? Vroom. Engine Evo berbunyi. Satu jam di balai boleh buat kamu sunyi. Kalau kau hilang suara aku boleh tolong cari. Kalau tak telefon brother kenapa satu kampung mari. No backup waktu saja. Polis entry waktu jaga. Lampu biru buat rugelabah. Kisidak je mata rabah. I'm like no backup aku saja. Polis entry waktu jaga. Bila nampak lampu wajah cuak better run to mama. Ke kiri, ke kanan, hati-hati bila di jalan. Di sini, sana, cari kawan jangan cari lawan. Jangan kerja harimau yang sedang tidur. Masuk jalan mati susah untuk hidup. Jangan korbankan harga diri kerana ego. Nanti kena tangkap dengan polis ego. Ego, ego. Jangan kerja harimau tidur. Ego, ego. Susah hidup. Gua tak jaga KL tapi KL jaga gua. Ingat pesanan orang tua. Jangan mudah lupa. Jangan mudah riak. Aku takkan sombong. Ingin pergi
sokong. Karena jaga keluarga dulu, keluarga jaga gua. Ingat pesanan mama, jangan mudah lupa. Jangan mudah takut, dan aku tidak gentar. Karena semua di dunia ini hanya sebentar. Karena semua di dunia ini hanya sebentar. Kejut harimau yang sedang tidur, masuk jalan mati susah untuk hidup. Korbankan harga diri kerana ego, nanti kena tangkap dengan polis ego. Kejut harimau yang sedang tidur, masuk jalan mati susah untuk hidup. Korbankan harga diri kerana ego,